Wah, lagi atau apa segala macam. Jadi saya minta hari ini atau ke depannya ataupun dari sebelumnya. Kita itu kerja yang saya minta itu adalah jujur aja. Jujur, terus tinggalkan beban. Tadi punya burung atau punya teman atau punya bos segala macam. Gak ada, hari ini gak ada. Kalian tidak, gak ada. Kalian bagus karena diri kalian sendiri. Jelek karena diri kalian sendiri. Cuma ingat ini tim. Jelek kalian atau dongkol diantara kalian salah satu sama sama lain, itu kenalin kerja tim. Saya bakal minta ke pengurus, ini salah satu juri gak bisa, bukasin duduk. Saya bakal minta. Ya, seluruhannya saya merata. Jadi mereka tahu mau Mika yang jadi korak atau saya yang jadi korak itu apabila ajuan kampian nggak dibalikin atau nggak masuk jangan merasa bodoh. Karena kita cerita penjelasan bukan karena ajuan kalian itu jelek atau apa nggak tepat bukan karena itu. Ya. Saya murni datang di sini kan nggak kenal nih siapa pemain nama apa burung. Betul. Ya saya nggak kenal ya. Betul. Ya nggak ada telepon dari pemain pun saya nggak terima. Karena saya prinsip saya kemanapun main saya nggak penting gitu. Karena saya nilai burung bukan nilai orangnya ya, ya itu prinsip. Jadi gini, kalau untuk yang bahasa seperti Pak Ibu bilang tadi, kalian jangan pernah melihat lain. Maksudnya gini, ini buat semangatnya. Oh Ibu kita begini terus sementara Ibu lain gitu-gitu tentu Ibu yang sebelah itu lebih bagus daripada kita. Jadi sekarang gini, nggak usah mikirin lah kalian ini udah kerja bagus, nggak dapat tugas-tugas di luar, nggak usah. Sekarang bentuk apresiasi dari pengurus aja udah bikin ganteng banyak loh Pak, buat Banten juga pun. Jadi udah bersyukur 12 orang juri Banten aja kerja aja setiap hari aja nggak kurang. Ini saya pengalaman ya. Kemana-mana pun keluar kota, mau apa, event nasional pun pergi. Yang adanya boncos loh, takut kita sendiri loh. Iya, bonyok malahan. Jadi jangan bermimpi lah untuk kalian bagus secara nasional, gak usah. Di kampung kita aja jaga nama. Gak usah bermimpi dulu, yang lomba event itu hanya bonus. Iya, banyak bonus itu. Pulang dari sana pun gak ada sesuatu kebanggaan loh. Malah diledek. Jadi kalian nanti tugas di event nasional. Setahunya kalian dilakukan aja kerja belecot letek sama pemain, juri nasional lu gini doang mampuan, nah itu akibatnya. Jadi jangan bermimpi dulu. Maksud saya begini, apabila nanti DPW kita mereka udah objekan kok, aku ngerti semua mereka udah objek, ini nama diri itu kan tergantung DPW lewat besar, yang terima kalian juga. Jadi gini aja, mau kalian mau jadi terbaik apa tidak, aku minta kerja tim karena jelek satu jelek semua ya. Gak ada yang bagus di antara kita. IP apa pun lagi itu sama kalian, sama manusia juga kok ya kan. Yang minta itu aja, kita kerja tim kompak. Nah satu lagi ini benar-benar tolong sisir burung kerja, benar-benar lirik burung kerja walaupun burung gak kerja melirik ya. Karena hak mereka sama, tiket yang mereka beli pun sama. Ya. Jadi intertain tolong dijaga. Jadi yang ngeblank, yang apa tolong bilang ke korlap, nanti ngomongin aja. Kita nggak bakal ujar kalian. Cuman saya akan bikin seorang diri apabila itu ada ini. Coba ya, ada indikasi bagi.